Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, senang sekali saya Nana Salsabila masih menemani sahabat semuanya. Sekarang saya ditemani oleh Mas Faisal di pelataran gedung 1 dalam acara Gelar 1000 Produk Wirausaha Bahari Jawa Barat. Nah sekarang saya akan ngobrol-ngobrol nih bareng sama Mas Faisal ini, selaku dari salah satu ya, anggota. Ya, saya sekretaris komunitas. Sekretaris komunitas. Oke, jadi Mas Faisal ini sebagai sekretaris komunitas TDA ya? TDA. Yaitu tangan di atas. Ini domisilinya emang di Bandung ya? Ini nasional sebetulnya. Oh nasional. Kami di Bandung. Oke, ini yang untuk khusus Bandungnya ya. Pengen ceritain dong TDA itu apa sih? Apa erat kaitannya juga dengan entrepreneur ini? Ya, memang TDA ini kumpulan para entrepreneur ya. Kumpulan para pengusaha. Mereka yang mau belajar berwirausaha, belajar berbisnis, ya, gabung untuk sharing, untuk berbagi bareng-bareng bersama-sama belajar cara bisnis yang benar, bangun bisnis dari nol sampai kemudian bisa besar, membesar dan terus membesar seperti itu. Oke, jadi memang komunitas yang memang concern di bidang bisnisnya. Iya, di bidang apa namanya wirausaha. Wirausahanya. Terus kenapa nih dengan brand dengan namanya itu dilabelinya TDA atau tangan di atas? Kenapa ya, nih, Kang? Karena filosofinya TDA itu kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Kenapa kok kita mau jadi pengusaha, mau berwirausaha agar kita punya semangat tangan di atas? Itu memberi. Ya. Nah, kalau sudah jadi pengusaha, punya bisnis, artinya kan tidak bekerja ke orang lain, ya, maka kita bisa memberi kepada orang lain. Minimal ngegaji lah ya, ngegaji, selebihnya kita bisa sharing, berbagi. Dan memang filosofi kita adalah kita gabung pengusaha yang kecil dari nol sampai pengusaha yang besar. Yang besar membina yang menengah membina yang bawah membina yang baru mulai. Jadi itulah konsep berbagi di komunitas TDA seperti itu. Oke, dan ternyata di TDA ini juga ada banyak brand ya. Yep, untuk bisnisnya, untuk olahan bisnisnya apa aja nih brandnya nih, Mas? Itu banyak sekali kita membina. Kalau di Bandung aja ada 300 member ya, ada 300 member yang masing-masing sangat variatif bisnisnya. Ada yang kuliner, ya, ada fashion, ada ya, jasa, ada IT, ada banyak ragam. Pokoknya apapun bisnisnya, gabung di TDA semangatnya semangat memberi, semangat tangan di atas. Oke, wah luar biasa. Dan juga di sini di depan saya juga ini ada salah satu ya, bisnis, nah bisnisnya bisnis kedai kopi, namanya Kopi Brai. Kopi Brai, ini emang di Bandung? Di Bandung, di Jalan Trunojoyo nomor 25. Wah, wow, udah tongkrongannya anak-anak ABG ya? Betul, di situ juga apa tempat kumpulnya teman-teman TDA, suka nongkrongnya di situ. Nongkrongnya bukan apa-apa, kita sharing yang punya masalah bisnis, curhat kepada yang senior ngasih masukan, gini loh harusnya gini nah, gitu. Jadi kita berbagi dan itu free berbaginya. Jadi okay, kalau misalkan kita punya pengusaha nih, kita pengen minta masukan dari dia, minta ilmunya, nggak bayar itu. Dia ngasih ilmunya, rahasia bisnisnya dia kasih semua, sehingga kemudian yang di bawah itu bisa tertolong bisnisnya. Oke, jadi saling membantu ya, nggak ada yang membantu, saling apa ya, nggak saling sikut-sikutan ya kan? Oh enggak, jadi walaupun bisnisnya sama, misalkannya kuliner sama kuliner, kedai kopi sama kedai kopi, ya, tapi kita bisa saling berbagi tips bisnis, berbagi bagaimana sih mengembangkan kedai kopi yang baik, ya, bahkan kita bisa kolaborasi, kita beli bahannya dari dia dari kita, seperti itu. Jadi kalau di tangan di atas nyaris kompetisi itu tidak ada. Oke, dan ini adalah kedai Kopi Brainya ya? Ya betul. Bisa dilihat wah lengkap sekali ya, Mas ya. Iya. Dan memang kalau namanya kedai mah pasti lengkap ya, semuanya ini ada. Ini kebetulan kopinya seduh manual istilahnya ya. Oh seduh manual. Manual brew dan kopi-kopinya juga dari Jawa Barat. Yep. Dari biji kopinya dari Jawa Barat yang memang kualitasnya ya, luar biasa. Oke. Dan dari TDA sendiri udah berapa lama nih berdiri? Kalau TDA berdiri sejak tahun 96. Udah 2006. 2006. Sejak 2006, TDA di Jakarta asalnya. Ya. Asalnya adalah para pengusaha yang lagi galau. Oh, galau. Jadi pengusaha galau bingung mau sharing kemana, mau minta masukan kemana. Akhirnya sesama yang galau kumpul gitu kan. Akhirnya kenapa kita nggak bikin komunitas aja? Sudah kita bikin komunitas. Nah, dari Jakarta terus kemudian menyebar ke berbagai daerah. Sekarang ada di 52 kota seluruh Indonesia. Oke, wah luar biasa ya.
Jadi se-Indonesia ini ya, betul, TDA ini. Dan ada nggak sih gathering bareng yang senasional gitu? Ada, kita namanya Pesta Wira Usaha. Pesta Wira Usaha. Pesta Wira Usaha. Wow. Jadi setahun sekali di Jakarta kumpul pengusaha TDA seluruh Indonesia. Okay. Ya. Di Bandung juga suka ada Pesta Wira Usaha Bandung. Jadi kita kumpulnya wira usaha itu bukan yang serius-serius tapi pesta. Pestanya pesta sharing bisnis, jualan, ya gitu. Istilahnya networking, bangun jaringan gitu. Jadi antara sesama pengusaha TDA itu memang bisa saling terkoneksi satu sama lain. Oke, luar biasa sekali ya sahabat. Ternyata TDA ini salah satu komunitas yang emang konsen di bidang entrepreneur dan juga membantu untuk sahabat semuanya yang sedang menjalankan bisnisnya atau sedang galau juga ya dalam bisnisnya. Nah, bisa ikutan juga di komunitasnya. Betul. Gimana nih, ada persyaratan khusus gak kalau untuk ikutan komunitasnya? Persyaratannya sih kita yang penting dia punya bisnis ya, atau mau berbisnis gitu ya. Bisa jadi karyawan tapi punya niat mau berbisnis, boleh. Nah, tapi dia punya niat untuk berwirausaha, berbisnis. Suatu saat dia berhenti dari status karyawannya kemudian jadi pengusaha, katanya gitu ya. Jadi siapapun, apapun bisnisnya selama halal menurut negara dan agama ya. Jadi siapapun boleh bergabung dengan komunitas TDA. Gimana cara untuk gabungnya? Cara gabungnya kita sementara ini via online ya, via Telegram. Boleh aja di Facebooknya juga bisa dilihat, TDA Bandung misalkan ya. Atau bisa kontak kontak person kami, atau bisa datang aja ke Trunojoyo 25. Nah, di situ tempat kumpul kita teman-teman TDA. Nanti di situ kita jelaskan bagaimana cara gabung dengan komunitas TDA. Oke, nah sahabat semuanya, jadi sekarang udah nggak ada alasan lagi kalau misalnya bisnis nggak maju, bisnis galau, dan bisnis segala macamnya. Ini dia salah satu solusinya, bisa ikut sharing komunitas di Salsabila bersama Mas Faisal dari Sekretaris DA Community Bandung. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.